Kali ini kita akan belajar basic buat animasi nama channel sendiri di KineMaster dengan mudah, cepat, dan menarik. Oke, tanpa membuang masa, kita terus ke aplikasi KineMaster dengan menekan Create New, dan kita punya aspect ratio kita guna 16.9. Next, and then kita tunggu sekejap. Oke, untuk kita cari kita punya background, kita akan cari warna hijau green screen, dan saya sudah download. Dan kita masuk ke folder download, kita tekan hijau, dan oke, selesai warna hijau, right? And then tekan ya. Dan layer kita tekan teks. Oke, kita akan ambil contoh yang begitu mudah sekali. Orneo light red, kita besarkan. Yang mungkin kita akan tukar dia punya font. Display, ya kita boleh guna robot topol. Oke, kita punya kedudukan berada di bagian tengah, kita letak outline. Oke, kita punya garisan agak tebal, kita coba guna line nomor 9 ataupun Borneo Life. Kita boleh masuk layer, kita akan cari media, kita masuk bagian image. Bagian image mana-mana KineMaster pun ada, dia sudah letakkan sedia ada dalam KineMaster, cuma tinggal kita cari, pilih mana satu kita punya warna yang kita mau. Oke, di sini saya pilih warna hijau. Oke, kita besarkan dan kita akan cropping ataupun kita akan potong. Ya, tekan cropping. Oke. Alright. Oke. Sini, dan kita ambil layer, masuk media, masuk image, kita punya folder. Nah, kali ini saya akan guna warna merah. Oke, saya besarkan size nya. Oke, kemudian tekan cropping. Oke, ini ikut kita punya kekreatifan. Ini warna merah, kita mungkin boleh letak dia seperti ini. Ikut kita punya kekreatifan, right? Oke. Dan kita masukkan huruf. T. Kemudian saya boleh tukar kepada jenis font yang lain. Ini display, mungkin ini kita try. Oke, nampak cantik. Lalu besar, coba kita tukar warna kuning, dan
kita tukar lepunya ataupun kita letak lepunya yang lain lebih tebal. Oke, D agak besar D, mungkin kita tukar yang size ataupun jenis teks ataupun font yang lain. Oke, di Android kita tukar red. Oke, alright, kita try juga. Oke, pas itu kita tekan layar lagi. Ini tekan lebih. Besarkan size W. Oke, W ataupun kita tukar namanya font, dan kita tukar namanya try bit or bit font font. Oke, alright, boleh tukar punya color yang kuning juga, dan kita letak dia punya line. Oke, agak tebal. Alright. Oke. Alright. Sekarang kita tengok dia punya animation. Mungkin kita boleh letak in animation ini. Oke, okay. Tekan lagi sekali, mungkin kali ini outline. Oke, okay. Kita balas dia dengan slide left. Alright, kemudian color hijau, kita boleh letak in animation. Mungkin dia dari bawah. Oke, dan animation dia yang untuk out, mungkin dia dari atas. Oke, dan yang warna merah in animation, mungkin kita boleh buat terletak side light ataupun side down ataupun mana-mana ikut kesenangan kita. Dan oke, dan kita punya out animation, dan kita boleh letak clockwise ataupun counter clockwise. Kita coba main. Alright, sekarang ini huruf T in animation, kita boleh guna drop. Oke, dan out animation kita boleh guna oke pulang berapa kecepatan huruf yang terakhir animation set down. Oke, stop out animation. Mungkin kita boleh guna di back. Alright, tekan, kita try. Oke, alright, mungkin tuh gerakannya agak lalu cepat, kencangkan
Ini. Sebenarnya ada banyak animation yang kita boleh buat di aplikasi Minmaster, itu bergantung pada kita punya kreatifan kita, kebijaksanaan kita untuk membuat ataupun mencipta kita punya nama channel animasi. Oke, kita potong ini supaya nampak satu sekata seragam. Kita akan potong ini tanpa mengindahkan garisan merah ini. Ini kita potong lagi. Oke, kita akan potong lagi. Ini lagi kita akan potong. Oke, ini kita akan potong. Satu lagi yang terakhir. Potong. Alright, selesai. Dan kita akan coba. Oke, alright. Oh, itu cepat sekali. Lepas itu tekan untuk share ataupun save ini. Oke, untuk tekan save, tekan ini bagian sebelah. Oke, selesai. Langkah seterusnya, oke, sebenarnya animasi yang sudah siap buat kita boleh gunakan untuk intro kita punya konten ataupun video. Oke, sekarang kita ambil satu video, kita buat contohlah, kita akan buat satu konten baru, create new. Oke, creator, next. Oke, kita akan cari video, image pun boleh. Oke, kita gambar untuk intro. Oke, sekarang kita akan masukkan kita punya animation yang sudah kita buat ataupun sudah kita save. Oke, masuk layer, masuk media, dan kita masuk ke bagian export lah. Di sini sudah kita letakkan kita punya media ataupun animation. Oke, tekan ini, kemudian tekan ini. Oke, tekan ini, kemudian masuk ke bagian Chrome. Oke, Oke, dan hidupkan. Oke, subscribe. Oke, selepas ini mungkin Anda boleh buat rekaan sendiri yang lebih kreatif. Hari ini kita cuma belajar untuk basic saja. Mungkin Anda mempunyai kekreatifan yang lebih hebat. Oke, terima kasih karena menonton. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe.